Warga di dua desa di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur kepaksa merentasan walungan Cibuni Bari Rakit. Senajan remen mucung hulken korban jiwa nalika cai walungan limpas, warga tawaleh mentasan eta walungan. Nyakawas gitu kegiatan warga Cidadap Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. sarak 50, 50 tahun Kato Pernaken Saban poena warga Kudu Menasan Walungan Cibuni anu Legana 100m Barinarumppakrakit lianti warga baru Dasakola Oge Sirigenti menasan eta Walungan lantaran ukurarayarakit hijji piken ngajugjuka sakola Anana upameta Cayu Walungan limpmpa warga Kaaksauriling naangan Ja alternatif Anu Anggang na tepikaangkm cegs salahlah seorang warga Iwan, Walungan Cibuni remen mucuhulken korban jiwa samalah fungsi aya warga nutilarunnya 2an nalika mentasan walungan anu China ke umpal umpalan panak itu taya jalan Sejen pi ngajug juga ke Kecamatan Cjati masih keluargagaeta jalur teh mang rupa akses hiji-hijina piken balawiri sering terjadi kecelakaan enggak, sering. motor paling Jalmi, pernah ada korban jiwa nggak ada Tengah. Berapa orang, Pak? Kira-kira dua orang. Dua orang. Untuk kebang kali ini, 50 untuk sekolah? lebih. Ada 50 lebih? Ya. Setiap hari ada yang lewat sini? Iya, setiap hari. Nah, ini kan sering banjir mungkin ya? Iya. Kalau banjir misalkan uh, sungai ini, ada sekolah enggak? Enggak, kadang-kadang sekolah. sekolah. Walunga nepungken desa Sukakerta kecamatan Kadupandak Jendesa desa Bojonglarang kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur. Warga miharap pemerintah Kabupaten Cianjur segancangna ngawangun sasak di etan lelewak sangkan tengah gejet kegiatan warga, turtaka singlar tina musibah atau korban jiwa. Heri Setiawan, Bandung TV.